Sebagai seorang trader, kita kena tahu apakah stress level yang kita boleh absorb. Korang kena tahu berapa besar jantung korang. Ini dipanggil stress tolerance. Ramai yang orang trade, dia tak tanya diri dia berapa kuat jantung dia. Sebab apa? Benda ni boleh mempengaruhi degree of ketenangan dan calmness seorang trader. Ingat, seorang trader dia kena ada ketenangan, calmness. Sebab tu kau kena tanya diri kau, berapa besar loss you can absorb? 1%, 2%, 5%, 10%? Berapa persen kau boleh tengok saham kau jatuh sebelum kau ada nightmare malam tu? Right? Nombor dua, kau kena tanya, berapa kali string of loss you can take? Kalau kau trade, kau ada 5 kali loss, apa jadi kat diri kau? Contoh. Right? Setengah orang, okey je. 10 kali trade, 10 kali loss, tak ada masalah. Tapi setengah orang, 3 kali trade, 3 kali loss, itu dia punya maximum loss. Jadi kena tanya, berapa stress tolerance kita sebelum kita nak trade binatang-binatang dekat Wall Street ni? Okay?